com. InsyaAllah, mana tahu cadangan anda ada yang terbaik, kami akan pilih. Baik, selalunya kalau kita tengok segmen wow, kalau anda tengok segmen wow dalam Perkataan Wanita untuk musim baru ni, kita belajar tentang warna, tentang pemakaian, tentang imej diri. Apa kata hari ni, kita bawakan segmen wow secara langsung di Studio Satu Angkasa Puri ni, dan penonton-penonton kita di studio juga dapat lihat segmen ni secara langsung. Apa kata saya persilakan Puan Amy Idura selaku perunding imej kita. Silakan Puan Amy. Wow, Puan Amy. Okay, bersama dengan model-modelnya. Hari ni bawa geng ya? Ada empat orang. Empat orang. Okay, hari ni kita nak belajar sebenarnya cara penampilan diri. Penampilan diri ni banyak lah, kita ada berkaitan dengan warna, bentuk badan, betul, personaliti, gaya. Itu yang kita nak tahu. Kita nak kongsikan sebenarnya dalam segmen wow ni. Okey, dan hari ini fokus kita pada apa? Okey, hari ini adalah penggayaan ilusi optik. Macam mana tu? Selalunya ilusi optik ni berkaitan dengan mata ni. Betul. Sebab ilusi optik ni bagaimana kita melihat seseorang, dan kita sering berikan gambaran seseorang itu adalah sama ada dia kurus, pendek, tinggi, gemuk dan sebagainya lah. Okey, dan ada pelbagai kategori. Dan hari ini mungkin boleh kita nak cerita hari sikit. Hari ini kita hanya menggunakan warna hitam dan putih dan garisan di dalam baju. Hari ini saya hanya menggunakan garisan melintang dan menegak saja. Menyerung saya tak ada. Saya perasan tu. Hanya melintang dan menegak. Okay. Hari kita ada Cik Nadia. Okey, model yang pertama kita. Model pertama, saya sponsor daripada Felina Boutique. Terima kasih kepada Felina Boutique kerana sponsor untuk hari ini jubah. Okey. Seperti kita lihat jubah di sini menggunakan warna hitam putih. Itu saja. Okey, hitam dan putih. Di tangan pula adalah berwarna putih dengan sedikit jalur hitam. Dan untuk Cik Nadia dengan baju begini, okey, membantu membuatkan badannya sedikit kurus, langsing kerana menggunakan warna hitam di bahagian tepi. Dan bila melihat kepada warna putih, sebenarnya mata kita akan scan seseorang secara zigzag. Begitu dan kita mencari bahagian mana yang mempunyai kelebihan, bagaimana yang mempunyai kekurangan. Sebab tu sangat penting dalam penggayaan, kita nak tahu sama ada badan, di mana bahagian badan yang besar, mungkin bahagian dada atau di bahagian pinggul. Betul. Okey, untuk Cik Nadia, bila memakai jubah yang sebegini, hitam di tepi, putih di tengah, yang nampakkan badannya sedikit kurus sebab kita hanya lihat bahagian yang berwarna putih. Seterusnya. Okey. Cik Putri dengan menggunakan jumpsuit yang berjalur menegak. Hitam putih. Hitam putih. Menunjukkan beliau lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan harus bijak menggunakan belt seperti ini untuk menunjukkan dia ada sedikit bentuk. Bentuk. Ada waistline. Begitu. Itu sajalah untuk Cik Putri. Dan Cik Aileen. Okey, Cik Aileen menggunakan hitam, sekali ini hitam di dalam dan long vest di luar. Ini terbalik dengan dengan Cik Nadia tadi. Walaupun hitam di luar, mungkin di pergelangan tangannya nampak sedikit kurus. Betul. Tetapi kerana warna putih ini berada di tengah, di tepilah, di tepi kiri kanan badan tadi. Tetap melebarkan badan dia. Ini untuk sesuai untuk orang yang bertubuh kecil. Untuk kecil bolehlah nak nampak besar. Ya, tapi orang yang bertubuh besar pakai sebegini, mata kita tetap akan melihat kawasan putih ni dan memberikan mesej bahawa si pemakainya sedikit berisi. Okay, dan yang seterusnya. Okay, seterusnya Puan Murshi, kita ada yang cantik di hari ini ya. Okay, dengan long dress hitam. Okay, ini memang bagus untuk mereka yang nak nampak kurus, betul tak? Betul. Kita selalu kita menggunakan warna hitam. Yang selamat adalah warna hitam. Warna hitam. Itu yang selalu kita pakai. Itu yang selalu asas penggayaan warna hitam. Tetapi agak sedikit cabaran kepada mereka mempunyai cabaran di bahagian peha. Betul. Berbentuk pear. Itu masalah sebenarnya. Masalah perubahan banyak di sini. Jadi dengan line putih di bahagian bawah. Akan memberikan kesan bahawa kalau kita mempunyai kelebaran di bahagian peha, kita akan melihat di bahagian sini saja. Di mana bahagian ada melintang putih tu. Jadi tetap memberikan mesej bahawa bahagian peha kita besar. Okey, terima kasih Puan Amy atas penjelasan tadi. Dan kita nampak sebenarnya pelbagai bentuk dan juga saiz yang ada, tapi dengan penggayaan yang betul, kita akan nampak semua macam bagaimana nak memilih warna dan letakkan dalam badan kita mengikut bentuk badan.
mana di mana kesesuaian warna tersebut mengikut kekurangan dan kelebihan bentuk badan kita. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Amy kerana sentiasa memberi tunjuk ajar kepada kami, penonton dan juga penonton di studio juga. Dan untuk apa kata kita sambung topik perbincangan kita bersama dengan Datin Zamzarina. Silakan Datin. Okey, baik. Terima kasih. Itu tadi Amy Ibura. Satu benda saya belajar lah, kalau badan kita ni tak berapa nak kurus kan, jangan pakai apa-apa yang melintang. Yeah. Dia memberikan satu ilusi optik. Okey, akan membesarkan lagi posisi kita ataupun kedudukan kita. Okey, baik. Hani selaku selebriti.